kasih sayuran dia mau makan. Tapi kalau nggak ada sayurannya kasihan. Nah, ini menu buat Akong, kakek aku. Nah, ini aku masak mau angetin obat batuknya Akong karena Akong itu masih batuk-batuk. Dan ini karena ditaruh di kulkas jadi dingin ya, harus aku panasin dulu. Ini airnya kebanyakan, aku buang dulu sedikit. Jadi Akongku tuh paling lama banget sembuhnya ya. Kita semua yang satu rumah ini udah sembuh kecuali Akongku. Akongku tuh masih positif sampai sekarang dan dia disuruh cuyan tuh nggak mau, suruh rawat inap di rumah sakit tuh dia nggak mau. Nah, udah panas dan sekarang aku tuang ke mangkok. Aku mau siapin makan buat kakek yang bubur, dia mau makan bubur. Tak kasih sedikit sayuran tadi, tak kasih sayuran dia mau makan. Tapi kalau nggak ada sayurannya kasihan. Ya, kasih daging ayam dia nggak mau, aku kasih rosong itu dia juga nggak mau, udah membingungkan. Di sini ada itu ya guys, apa di sini ada kuah ayam. Jadi aku kasih sedikit biar agak enak. Nah, ini menu buat Akong, kakek aku. Dan aku mau kasih dia sekarang ya. Kok? Mau ya? Ha. Kenya. Giliran aku buat makan siang, wih keringetan, panas banget guys. Kalau pas nenek sakit, ama sakit itu baru dia sering masuk ya, lihat keadaan emaknya kayak gimana. Kalau udah sembuh ya udah, cuman tanya ama hari ini gimana, aku bilang hi ho, udah.
kan lagian dia juga bisa lihat dari kamera ya, dari HP, karena di aduh panas di kamarku kan ada kameranya, tapi kameranya itu ngadep ke amaku ya, bukan ke aku kan. Lanjut mama lagi. Sumpah ini tuh enak banget, tapi sayangnya masih alot. Mungkin tadi aku ngerebusnya kurang lama. Kalau jam segini nyonyaku itu kerja ya, kerja, dia tuh kerja di kantin, jadi apa yang masak-masakin anak sekolahan SMP ya guys ya, nanti jam 2 pulang. Enak banget loh guys. Ngene iki aku diet piye coba? Mangan kulo koyo ngene terus. Wis pawane lemu. Mangane ayam-ayaman terus, aduh, angel kon diet aku ya. Taiwan lagi musim panas ya guys, jadi pemanasan secara umum lah awan. Anginnya juga HP-nya metu untuk-untuk. Hal yang jeruk omahku ini pemanas. Baku kan nganu, kakekku ini lagi sakit, omikron belum sembuh-sembuh, masih batuk-batuk. Jadi kipas angin di dalam tuh nggak boleh dikipasin. Pas kipasnya dibuka tuh kakek kakongku tuh langsung batuk-batuk lagi. Ya udah, aku makan di luar aja. Nyonyaku kadang-kadang kalau pulang malam tuh juga makannya di luar pas ada kakongku di dalam tuh kan. Soalnya aku ngerasa double guys. Dibilang suruh pakai masker, pakai masker. Katanya ngap ngelah apalah, maskernya dibuka. Kalau udah akong maskernya dibuka itu semua dah nggak ada yang berani dekat. Ingusku keluar. Ah. Pedes, tapi mantap alhamdulillah. Mentek, hampir habis ya. Maaf ya ngomongku campuran, kadang ngomong Jawa, kadang ngomong bahasa Indonesia. Soalnya uwalat. Jangan uwalat ya, Pal. Ya Allah. Ini jane ayam apa lo guys? So uwalat men. Tadi padahal ngerebusnya itu udah lama banget baru tak goreng ya, tapi tetep ae alot. Grogoti uang yang. Jadi udah ya, udah habis, tinggal segini aku gak habis. Ini ayamnya uwangel umalot dia cakot. Gak tak terus nih, kok gigiku protol. Siap, kepedesan. Nyup siap, ini belakang rumah ini enak. Andai saja ada angin, mantep ini. Gobio sih kiwesan guys, kepedesan. Panas, campur aduk ya, panas, kepedesan. Nah, oke lah. Jadi cukup sekian dulu ya vlog dari aku hari ini. Thank you guys buat kalian selalu nonton video-video aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, like, comment, and share jika berkenan. Thank you. Dan aku akhiri sampai di sini. See you the next video. Bye-bye.